Halo semuanya, kembali lagi di channel Kumit Project. Kucil dan Cimit, sepasang kekasih yang tidak pernah akur tapi saling mencintai. Welcome back to our reaction, Bang. Setelah rehat beberapa waktu kita tidak bikin reaction, banyak juga yang nanya ya, Bang mana reaction? Iya ada aja yang DM nanyain, Bang bikin reaction lagi dong. Oke, hari ini kita bikin. Kita bikin hari ini. Tapi ini ada temanya Bang, reaction kali ini. Oh ada? Yang I'm addicted to. Oh iya pernah lihat di sering TikTok kan? Ya, ya. Sering tuh. Meresahkan juga itu ya. Meresahkan banget, parah. Video-video yang berkeliaran di TikTok khususnya ya. Mm-mm. Kita udah banyak stok nih gara-gara udah lama gak syuting, jadi banyak nih video-video yang berserakan di masyarakat yang lagi rame, yang bikin ngakak. Langsung aja kali ya. Langsung aja video pertama. I'm addicted too. Oh, I'm addicted too. Oke. Okay. I'm addicted too. Itu cewek kan? Cewek kan? Cewek emang gitu kalau bawa motor itu emang aduh. Cowok juga gitu, Bang. Enggak, cewek cowok tuh gini nih. Terus sosok gaya-gaya wing-wing gitu. Ya itu emang keren, emang bisa jago. Ya kalau enggak bisa kebalik, jempol. Ya ini nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang apa, nggak ada angin, nggak ada apa kemana-mana, nggak ada truk, nggak ada apa. Itu karena ada rumput dan tanah yang makanya licin. Iya, cewek itu emang kalau bawa motor menurut aku kurang hati-hati. Kadang aku juga sering tuh ketemu di jalan ya. Dia di tengah, nggak tahu mau kemana nih, jalurnya kiri atau kanan, di tengah aja. Di klakson nanti kaget dia. Gimana caranya? Kok kamu kayak cewek sih Bang, bisa mengekspresikan gitu? Terus belok nggak pakai sen. Iya. Kadang ngasih sen, cuma pas udah mau belok baru ngasih sen gitu kan. Sen itu kan antisipasi setidaknya jarak ya, 5 meter lah mungkin ya, baru pasang sen. Jadi orang tahu dia mau belok ke kiri atau ke kanan. Iya. Jadi udah pas mau belok baru pasang sen. Aduh, itu cewek tuh kalau bawa motor tuh. Iya. Kamu juga gitu pasti? Enggak, aku mah pengendara mobil sayang, tapi baik dan benar. Ya, jadi selalu buat cewek-cewek, pakai sen. Ya kalau bawa motor tuh lebih hati-hati lah, terutama buat emak-emak ya. Okay, next. Oke, okay, next. Oh, I'm a ticket too. Salah nanya. The view is nice, right? Where are you from, bro? Gak bisa bahasa Inggris. Dia udah selesai Inggris. Ternyata beliau gak bisa bahasa Inggris. Oke. Tampangnya udah kayak orang Ukraina. Udah kayak Libanon ya, Don. Gak bisa bahasa Inggris, kok kampret ya? Itu yang jadi bapak-bapaknya malu asu banget. Malu banget. Asu si asu, lu udah ngomong ya Allah. Maaf, Bang Ikan. Wasu, asu, iya. Sering kayak gitu tuh. Nah, apa sih lu cacingan? Enggak, telat aja gitu ketawanya. Gak bisa bahasa Inggris. Oh, I'm a ticket too. Itu kayaknya gue sih kalau tidur kayak gitu. Gak bangun-bangun. Itu dipaduin suara nyamuk, suara orang lagi apa, motong kayu. Sama yang lagi nyanyi, dangdutan. Kamu kayak gitu ya. Dia itu kalau tidur alarmnya ada 3 HP itu. Alarmnya tuh selalu dihianati sama dia. Anjay, hianati. Gila, alarm udah baik tuh alarm ngebangunin dia tuh. Gak pernah itu. Dia bangun cuma buat matiin alarm, ngapain dipasang? Kalau bangun cuma buat matiin alarm, ngapain dipasang? Kalau bangun itu ya bangun gitu. Jangan bangun cuma matiin terus tidur lagi. Emang kamu juga enggak? Gua enggak, gua selalu menghargai alarm. Oh gitu. Kalau gua alarmnya 9 bunyi ya udah gua bangun. Yang boning lu. Gue tuh sebenarnya gini ya kan, kalau tidur tuh nggak bisa ngutang, jadi gue tuh harus pas tidurnya gitu, paham nggak? Jadi kalau aku tidur jam 8 jam ya aku harus tidur 8 jam, jadi kalau tidur 6 jam aduh
Pagi bisa nih, gue punya utang nih 2 jam nih. Tidur 6 jam aja dalam sehari itu udah cukup. Ih, cuman itu kamu, itu ini aku. Apalagi badan aku udah yang kayak gini, sayang. Salah lu lah. Tidur istirahat yang lebih panjang gitu. Tidur berlebihan pun itu tidak baik. Emang, pusing kepala. 6 jam aja udah cukup. Apalagi kalau kamu masih muda, sayang, masih muda tuh habisin apa? Waktu cuma buat tidur, kerja keras, masih punya waktu. Nanti kalau udah tua, baru lu tidur-tidur enak. Dapat duit kiri kanan. Kalau masih muda tuh udahlah, tidur tuh 6 jam aja, sisanya bekerja, berkreasi, inovasi. Oke, siap. Siap, paham. Ini kayak rugi banget tuh ada selang waktu dikit. Tadi aja barusan gue ngikutin. Gue tuh orangnya selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi jika lo gue lagi gak ngapa-ngapain nih otak pakai. Ada waktu mikirnya karena gue udah gak kuat nih. Jadi gue istirahatin. Kayak dia doang yang punya mata gitu loh. Kayak dia doang yang ngantuk di dunia ini gitu loh. Ya gue tuh orangnya emang pelor bang. Udah itu intinya. Dilawan. Ah sakura aja bang. Orang namanya tidur masa ya dilawan. Ada kesempatan kan tidur ada waktunya bang. Tidur itu malam. Daripada nanti aku yang kenapa-napa. Makanya waktunya buat tidur itu dipakai buat tidur. Jangan ya waktu tidur buat stalking HP Shopee. Apa orang. Enggak lah. Justru nyari ide gitu. Ide apa yang lu dapat? Ide buat tidur. Oke, next. Jadi sama ini gak ada ide gitu. Selalu gak dihargain emang nih sama dia nih. Selalu dikhianati emang. Kesel banget amat kecil ini. Paling demen kalau udah ngecengin gue. Awas lu ya. Bukan ngecengin itu fakta. Iya, tapi tetap aja gak usah diumbar. Ntar yang denger juga gak bisa, gue tuh orangnya bukan yang kayak gitu. Berarti kamu belum paham aku. Semakin digituin semakin gue gak berubah. You know. Disangkanya gue akan berubah gitu dengan digituin. Oh no. Gue harusnya dari diri gue sendiri. Oh amat deket tuh. Di sentol bang, dirobohin dia sama dia. Bandel banget sih. Itu yang di dalam lagi tidur itu. Bayangin kalau cimit yang di dalam tuh lagi. Roboh rumahnya. Langsung ngamuk-ngamuk yang ada gua. Panting gak lu? Aduh, okay. Besok bangun rumah panggung gitu lah. Udah tidur robohin aja rumahnya. Oh, amat deket tuh. Itu anak ayam. Iya. Oh, bu. Masuk dong. Oh. Pas dikeluarin, wah, jadi ayam langsung udah mateng. Aduh. Ke next ya. Oh, amat deket tuh. Siap, Bu. Oke, bawang merah. Sulap. Padahal kan dibolongin sama dia. Dibolongin kan? Dari belakang. Iyalah. Kurang bersih, Bu. Kurang bersih, Bu, mainnya, Bu. Kita tahu taktiknya, Bu, yang kayak gitu, Bu. Oke? Tapi lumayan lah. Daripada ibunya tidur. Mending bikin kreasi gitu. Sulap. Terus. Gak apa-apa. Gak akan bikin semuanya berubah menurut gua. Jadi dia tidak memahami gue, oke? Okay? I'm addicted to. Terus okay. Caranya biar berubah gimana? Diri gue sendiri. Hai sayang. I love you. Hai sayang. Iya. I love you. Love you too. Jomblo gitu banget, jomblo ya. Tau lu jangan kayak gitu ya, Samira jangan kayak gitu juga. Itu voice note sebelah-sebelahan ya. Oke. Ya pian dia ini sama cowok. Lu kabut banget sih itu. Ya lu jangan kayak gitu ya, gabut gitu kan. Tidur lah gua kalau gabut. Oh iya bagus lah kalau kayak gitu. Woi, siap. Kan enggak boleh tidur, lu kan orangnya enggak suka tidur. Jadi zombie kan, enggak tidur-tidur. Ya. Begitu kan enggak pernah tidur zombie. Gigit lu duluan kalau gua. Ih, gua enggak tidur. I made it.
kesalahan cineng diri anak eng lati des ding deng 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 aduh Ujang, lu ngapain sih? Astaga. Pas dia lucu juga tuh. Terus pas diserepet. Enak. Itu aku kalau kabut enggak tidur tuh kayak gitu tuh. Gitu. Gua bikin kayak gitu. Biar enggak tidur katanya kan. Oke, next. I'm addicted to. Ush. Serih mata nih. Lagi serius-serius tiba-tiba dicak. Berasa sampai sini ya. Mengerikan. I'm addicted to. Aduh. Kenapa? Aduh, pecah itu, pecah lah kayaknya. Dia apa yang pecah? Bijinya emang gimana sih maksudnya? Astaga. Maksudnya gimana sih? Play lagi nih, boleh? I'm addicted to. Aduh. Aduh. Kenapa? Dia ngetawain temannya. Tentu kejeblos kakinya. Pecah biji. Perih dah tuh ya. Terus itu temennya juga ngapain sih? Terus gitu-gituin pantat tuh maksudnya apa? Apa faedahnya? Dia pengen ngelawak. Oh, mau ngelawak. Malah lawakan temennya yang di belakangnya. Iya, temennya ketawa. Terus malah dia blok juga. Iya. Lebih ketawaan dia berarti kan. Hati-hati ya, Mas. Kalau ketawain orang. Apa sih? Oh, dia mainin itu. Oh, matik tuh. Ih, lucu anjir. Emang lucunya di mana tuh? Kan dia sampai keselak. Susah napas. Oksigen kan itu? Iya. Ya kan dia bercanda doang kali. Bukan beneran sakit. Iya sih. Cuman wih-nya yang lucu. Cuman kalau tindakan kayak gitu nanti kalau dipraktekin. Oh, apa dia ketu? Hah? Kenapa sih bapak-bapak itu? Coba lagi. Oh, apa dia ketu? Lagi ngumpet. Apa sih maksudnya? Anaknya ulang tahun, tapi salah surprise sih malah bapaknya yang disurprisein. Oh. Kirain anaknya yang keluar. Oke. Oh gitu. Oke. Maksudnya itu. Oke, begitu katanya. Siap ya. Oh, ini udah habis berarti. Udah habis. Udah. Udah habis, ini kan yang tadi yang jatuh. Yeay. Enggak, yang foto di I'm addicted to itu apa sih? Siapa sih? Enggak tahu, siapa sih Bir? Enggak tahu sama sekarang, belum ketemu. Yang gitu? Yang fotonya yang langsung gitu, gitu. I'm addicted to. Apa sih artinya I'm addicted to tuh? Jadi saya addict ke apa gitu loh. Addicted itu kan kayak maniak gitu ya. Gitu. Ya, itulah I'm addicted. Bang, dengerin dulu baru kamu praktekin ngomong ya. Nih ya. Dengerin. Oh, I'm addicted to. I'm addicted. Udah. Oke. Okay. Enggak apa-apa Bang, jadi paksa. Beberapa video ya. I'm addicted to. Gitu. Sedikit menghibur? Ya, aneh. Aneh. Ke sama yang ini tadi itu apa siapa ini si Ujang ini gak ada video seksi-seksi itu belum masukin dong cewek-cewek gitu joget-joget gak jelas itu demen banget sih. Enggak. Malah aku sampai suka yang kayak gini
Iya, maksudnya kalau ada cewek-cewek itu enak aja gitu. Kadang mama gak jelas, gini-gini ngapain, bu. Jadi dia mau request, guys, maunya yang seksi. Kurang seksi apa istrinya? Bukan seksinya sih, kadang kayak konyol aja sih, ngapain gitu loh. Oke, okay, di notes ya nanti, Safira. Oke, thank you sudah nonton, itulah beberapa video dari mungkin kalian udah lihat mungkin di Instagram atau di TikTok kalian. Kalau kalian punya rekomendasi video-video gokil, silakan bisa DM. DM atau kirim linknya. Iya. Atau tag aja di Instagram, itu kan biasanya bisa tuh di mention ke kita, di tag ya. Iya, betul. Video-video gokil atau yang itulah ya. Oke, sampai jumpa di next lesson. Iya, saya mau tidur dulu. Ih. Ih. Ih.